I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. Halo, sekarang kita lagi ada di Terminal Bungurasi. Oke, jadi ini pertama kalinya aku ke Terminal Bungurasi. Ya ampun. Iya, this is my first time though. Okay. Anak-anak desa. So that's why kayak aku ngajakin mereka semua ini supaya saya nggak sendirian di terminal yang ini. So kita udah 3.5 jam perjalanan. Terus sekarang udah lagi di rest area di mana nih? Sumenep. Di Sumenep. Ya, yeah. Sambil nunggu istirahat dulu, mau nikmatin sunrise habis ini. Every person could be you though. Yeah, kita udah sampai di Pantai Sembilan. Habis naik kapal 30 menit sambil nikmatin sunrise, tapi enggak bisa ngerekam sunrise-nya soalnya mendung. Terus ini kenapa kok disebut Pantai Sembilan? Karena ada pantainya yang bentuknya kayak angka 9. Tapi kalau di Bali kan jadi 6. Kenapa enggak Pantai 6? Aja. Kalau kesini nggak usah bingung mau makan apa, soalnya banyak warung-warungnya gitu. Tapi kita karena di sini ikut tour, ada spesial kita dapat makan nasi ayam. Ini tenggiri, ikan tenggiri sama sayur dan telurnya. Terima kasih sudah disediakan semuanya. Top banget. Sedih banget, cuacanya kurang bagus, soalnya mendung banget tuh lihat. Ya, semendung hatiku. Iya, iya, sedih banget hujan. Jadi kita harus bertemu di warung pop ice ini ya. Warung pop ice. Ya, tidak terdapat, saudara. So understand what we could do. Around the world, say to Peru. Ikan apa? Itu ikan apa? Ikan? Banten? Banten? Oke. Kamu mancing sendiri? Sama papa? Iya. Ini hasil pancingannya. Gak ada pancing. Masih di Pantai Sembilan. Terus habis itu di sini kita ketemu banyak nelayan-nelayan. Ya kan. Cuman sayang banget di sini kayak kurang bersih sih menurut aku. Misalnya nih kayak lautnya sih di dermaganya kayak kotor banget. Terus itu di pantai-pantainya juga bisa bersih. So, setiap kali kamu ke tempat wisata, jaga kebersihan ya. Dan juga semoga warga di sini juga lebih bisa menjaga kebersihan. Do I want to stay? If you thought you weren't made that way, it's the choices we make. We give and take, and I know you will keep trying. Said I think I know what you mean. Pretty good for a Jen. Hi. Hello, sekarang kita
di Pulau Gili Labak. Ya, terus ini sekarang kita mau keliling Pulau Gili Labak. Soalnya ini pulaunya memang nggak besar, jadi kita jalan 30 menit bisa kembali lagi ke tempat kita awal jalan. Habis itu kita mau snorkeling. Asik. Terus di sini ya ada penduduknya loh. Di sini kedengar-dengar sih 37 kepala keluarga ya tadi ya. Iya. Tinggal di sini, jadi aman. Pasirnya putih, kalau tiap hari bisa begini mah seru ya. Tapi panasnya, ampun. Lebih bersih jauh. Mau panas coba di gunung. Tapi bersyukur banget, panas tadi habis hujan di Pulau Gili Genting. Sekarang di Gili Labak bisa panas gini, ntar snorkelingnya masih seru banget. Asik. Yeay! Excited. You gave me that smile. We stood there for a while. That was when you woke me up. Jalan-jalan paling seger minum es kelapa muda. Rp10.000 loh. Cuman Rp10.000 aja di sini, murah banget. Murah banget, gede. Capek tadi jalan akhirnya lebih dari 30 menit soalnya sambil foto-foto. Cuman satisfying banget. Nice. Gosong ya pasti. Chances, past romances were telling me I just crash again. Belang abad ini. Mau tahu belang abad ini? Dermaga di Pulau Madura. Yay. Tadi habis dari Gili Labak, perjalanan kurang lebih sekitar 1,5 jam naik boatnya. Terus sudah balik sini dan kita mau mandi. Habis itu siap-siap pulang. Yay. Langsung bunyi teleponnya semua. Aduh, aduh. Thank you.